Hi. Hello everybody. How are you today? Hello teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum teman-teman yang berada di mana juga berada, di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Vietnam, Bangladesh, India, Filipina, Pakistan. Selamat sore semuanya. Okey teman-teman, kali ini Admiral Cooking Channel akan membuat satu masakan Minang, iaitu rendang Minang cabai hijau ya. Okey, saya kira Eka ada masak rendang hijau Minang ya. Bahan-bahan yang diperlukan: ayam kurang lebih 1 ekor ya. Cabai hijau 5 biji. Cabai rawit, cabai burung ya, 23 biji. Siung bawang putih 7 siung. Kemiri 5 biji. Bawang merah kurang lebih 5 ke 7 biji. Lengkuas 1/2 inci. Halia 1 inci. Santan kurang lebih 2 cawan. Daun kunyit 2 lembar. Daun jeruk, daun 50 ya, kurang lebih itu sekalah kita nak bubuh. Okey, sebelum saya blend bahan-bahan ni, saya akan goreng ayam ni dulu ya. Bahan-bahan ni semua saya akan blend ya. Alamak, lupa pula serai. Okey, sementara saya goreng ayam tu, saya akan blend ya bahan-bahan ni. Saya akan blend ya bahan-bahan ni. Cabai hijau, lombok rawit, cabai burung ya. Serai kurang lebih 2 batang serai. Lengkuas, bawang putih, bawang merah, halia dan kemiri ya. Kita blend jangan terlalu hancur sangat ya. Dia ada kasar-kasar sikit. Ha, kurang lebih macam tu ya, kasar dia. Kalau nak bagi halus sikit pun boleh lah. Haluskan sikit lagi ya.
Tapi jangan terlalu halus ya. Okey, terus ni elok dah ya. So depan ni saya akan masak sahaja selepas saya goreng ayam ya. Ayam tu goreng separuh masak saja ya. Sekarang saya nak tulis bahan dia ya. Bahan yang kita dah blend tadi ya. Goreng sampai dia pecah minyak ya. Sambal dia pun wis pecah minyak ya, cemplung ke ayam dan jeruk kendil ya. Masukkan ayam ya. Sambal pun dah pecah minyak. Masukkan asam keping. Masukkan sekali ya ni. Irisan daun kunyit dan irisan daun limau, godong jeruk ini taruh. Kunyit. Boleh kacau ya. Kacau. Okay, lebih banyak sikit ya. Masukkan sedikit air. Masukkan santan. Lubuk ke ya santan ni. Santan ni kabel ya orang cawik. Ya. Santan tadi ya dua cawan ya. Kita masukkan semua. Masukkan godong jeruk perlu ya. So orang di iris 3 helai daun 5 purut. Sarik-sarik ya. Daun godong kunyit ni. Daun kunyit yang satu tadi kita sarik-sarik dia masukkan dalam ni. Lepas ke uyah ya. Satu sendok cili ya. Garam satu sudu kecil. Perasa satu sudu kecil ya. Loro ya, loro. Dua ya, dua sudu kecil ya. Nanti kita rasa tengok. Kalau kurang masin boleh tambah perasa saja, jangan pernah tambah garam ya. Kurang asin tu kena tambah rosa atau jual tambah uyah ya.
So kita tutup di sini. Biar dia numpuk dagingnya ya, meresap pahit. Kita cucuk dulu ya. Oke, kita buka ya. Gelak, terus matang burung. Oke, rendang kita pun dah masak dah. Siapa nak bagi garing kuah ni boleh juga ya, bagi garing. Siapa nak berkuah, biarkan dia ada berkuah ya. Tapi saya suka ada berkuah sikit ya. Oke, terus matang rendang kita ya. Siapa sengaja kuah, kalau dia korang rata garing pun tak apa, sengaja gawe garing ni tak apa, kena juga lah. So tutup benda ni, tutup api ya. Selamat mencuba, selamat menjamu selera. Terima kasih sudi bersama saya kali ini. Bersuun kabeh ya. Please subscribe, like and share ya. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Selamat menjamu selera. Ini ayam rendang kita ya. Rendang Minang cabai hijau. Cukuplah menu hari ini satu jenis saja ya. Okey, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat menjamu selera. Terima kasih sudi bersama saya kali ini dalam Elmara Cooking Channel.